Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Ya pun. Balik lagi guys dengan kita podcast Cowok Ekam di segmen okultisme. Let's go. Hey. Kali ini saya kedatangan seseorang yang ganteng nih. Yang ganteng. Enaknya kita lepas aja ya bang ya. Yeah. Oh, oke, kita lepas dulu. Biar enak ya bang ya. Ngomong ya. Nah, kali ini kita kedatangan Rizky Nopriansah. Benar nggak? Benar. Rizky Nopriansah, alumni dari SMK Negeri 5. SMK Negeri 5 apa? Bandar Lampung. Lampung di mana itu? Di Sukabumi. Kalau boleh tahu nih bang, dengar-dengar katanya SMK itu sering tawuran. Apakah segitunya untuk gambaran orang-orang bahwasanya SMK itu gudangnya tawuran gitu, bukan hanya SMA aja gitu? Apa emang seperti itu kenyataannya gitu? Ya kalau soal kenyataan memang benar sih. Benar ya. Ada jadwal ya? Ada jadwal. Ada jadwal. Di SMK itu ya. Iya benar. Ini ngomong-ngomong nih, udah alumni apa masih sekolah? Alumni. Alumni. Alumni dari SMK 5 ya. Kalau jadwalnya itu nih bang, jadwalnya itu hari apa sih? Dalam seminggu berapa kali? Dalam seminggu itu bisa dua kali. Bisa dua kali itu dari hari apa aja? Dari malam Jumat sampai malam Minggu. Oh malam? Malam Minggu itu positif. Iya, sekitaran mau jalan ke subuh lah. Jalan ke subuh. Wah, ngeri juga malam tawurannya. Itu ramean apa sendiri-sendiri? Ramean, namanya tawuran ya ramean. Yang dibawa? Apakah hanya badan aja, tangan kosong, atau bawa benar-benar tajam? Ya, satu orang itu minimal bisa bawa 1 BR, 2 BR. Apa sih BR itu? Itu BR itu barang kayak semacam celurit, pedang. Ada yang bawa-bawa balok segala macam ya, golok bisa. Kalau bawa-bawa keris itu enggak pernah ya? Apa ada? Beda jalur. Kalau boleh tahu nih, BR itu kalau dia celuritnya sepanjang mana sih? Kalau panjang itu banyak, panjang itu ada yang segini. Mm-mm. Bahkan ada yang sampai dari bawah sampai atas. Panjangnya BR ya. Melengkung apa lurus? Melengkung. Waduh guys, gak bisa dibayangin guys kalau kena ya. Langsung robek itu kayaknya. Ya. Wassalam. Pengalamannya nih, pengalamannya di tawuran. Pernah gak sih saat depan langsung aduh BR ya, yang dibilang BR ya, itu ya. Aduh BR gitu. Ya, kalau sedepan-depanan itu kalau di dempet itu ya pernah. Pernah ya. Wah. Tapi enggak mundur. Lihat kondisi. Lihat yang belakang. Yang belakang ya. Nah, soalnya yang belakang ini Timore. Timore aja. Timore. Tapi yang maju tetap yang depan. Siapa yang maju? Ya, banyak sih, enggak boleh sebut merek lah. Oh. Ada pokoknya. Tapi salah satunya dengan lawan sendiri maju? Maju ya? Iya. Itu kan kenakalan remaja yang dulu ya bang ya. Kalau misalkan pas maju gitu bang, yang ngebuat gak gentar itu apa sih? Ah, kalau soal kayak gitu ada pegangannya sih sebenarnya. Pegangan? Nah. Seperti apa tuh pegangan? Kayak sabuk, terus batu, kalung, ya banyak lah segala macam pokoknya. Oh, yang benda-benda yang memiliki hal mistis gitu, gaib ya. Iya. Waduh guys, ngeri juga guys, pantesan aja anak SMK ini tawuran terus kerjaannya ya. Kalau ini bang, mau nanya nih bang, kalau misalkan dengar-dengar dari kawan-kawan nih bang, katanya Panglima Semi, katanya, bukan. Cuman yang paling depan gitu. Ya mau ya paling depan itu ya sebenarnya harus sih, karena kita ini sebagai kakak kelas nonton-nontohin yang lain gitu. Waduh, ngajarin berarti. Ngajarin. Waduh,
biar adik-adik niru gitu. Iya. Waduh. Tataran lah istilahnya. Aduh, parah ini. Kakak kelas yang sangat parah ini berarti. Katanya Mas Pur, apa sih Mas Pur itu sebutan? Kan namanya Rizky Nopriansa. Kenapa sih bisa dibilang Mas Pur? Waduh, kalau soal dulu kan sih berat ngomongnya. Iya. Itu karena dari awal pernah nangkep anak sebelah. Sebelah maksudnya? Adalah rival. Rival, oke. Jadi dia tuh lewat depan sekolahan. Akhirnya gua sama kawan-kawan gue itu nyegat. Nyegat. Salahnya dia, kawan gue itu motor gua. Akhirnya enggak dapet kabar dari kawan. Gue ini diposting dari sana, aku sekolahan sana, dicari. Sebenarnya sih banyak ya, enak ngomongnya itu adalah gak enak lain ya. Jadi gak enak ngerasa yang lalu-lalu itu adalah kesalahan yang harus diperbaiki di sekarang ya. Sekali nih pertanyaan untuk kenapa sih yang dibilang BR-BR itu harus tadi pegang dengan orang yang untuk pakai tawuran? Ya kalau gak make, antara dua pilihan sih bang. Apa itu? Antara kita yang dibacok apa kita yang ngebacok langsung? Iya langsung. Jadi sistemnya itu gini, kita udah misalkan kayak sekarang nih, sekarang kita nge-DM lawan, mau janjian jam berapa, mau ketemu di mana, nanti udah wayangnya jamnya udah tepat, nggak temuin masuk tumburan. Berarti guys, tawuran ini kayak pacaran. DM dulu, janjian dulu, di mana ketemuannya gitu ya. Iya, nah, sama siapa aja lo gitu, bawa pasukan nggak sih gitu ya. Waduh, berarti itu harus ya, yang magis, barang-barang magis seperti cincin, sabuk dan yang lain-lain itu harus itu dibutuhkan ya. Ya kalau untuk yang depan sih sebenarnya itu wajib. Karena buat melindungi badan. Kalau nggak ada kayak gitu, kita maju modal nekat kena bacok, kalau wayanya selamat ya alhamdulillah, kalau enggak gimana? Pernah tapi dibaca orang? Ya pernah. Pernah tembus? Enggak. Cuma ngebaca doang. Ada ininya ya? Ada bekasnya enggak sih? Ada ya? Iya ini. Banyak ya bekasnya ya? Banyak sih. Ini kalau di belakang ada? Toh, kalau belakang ada. Let's go! Hey! Ini bang, mau nanya bang. Katanya ada barang-barang yang dibuat, yang dibawa, bukan yang dibuat ya guys ya, yang dibawa, yang diyakini ada sosoknya, sosok atau kekuatan magisnya. Bawa ya. Dan itu barang itu beneran memiliki kekuatan nggak? Kalau bagi abang sendiri gitu? Kalau memiliki, sebenarnya percaya nggak percaya sih. Emang dari dulu itu nggak terlalu percaya soal hal mistis. Tapi selama bawa ini alhamdulillah selamat. Selamat. Ketemu orang berapapun gak mundur ya? Gak mundur. Pernah, berarti abang ini pernah ngelakuin ritual apa? Pernah? Kalau ritual sih enggak. Terus dapat barang-barang kayak gitu dari mana? Kalau barang itu dari keturunan. Keturunan. Nah, dibawa gak? Dibawa gak sih barangnya? Biar bawa, cuman yang pegangan itu enggak. Oh, hanya segelintir aja ya? Waduh, ada kain putih. Itu kain putih apa itu bang? Jangan ini. Oh bukan itu? Bukan. Oh, gini aja ya modelnya guys ya. Nih. Modelnya, tapi gak tahu apa isinya. Tapi kayak gini lah intinya. Ini bukan kain putih ini. Itu bungkus rokok, batu bungkus doang. Wah harum banget. Harumnya emang begini harumnya? Harum. Ini harum ini timbul sendiri apa dikasih? Timbul sendiri. Timbul. Memang taruhnya agak merinding aja bau. Ya, ya. Jadi selain barang itu, barang yang kayak yang sepegang kayak bundelan itu, ada juga barang untuk kayak melet-melet cewek gitu enggak sih, Bang? Waduh, kalau itu sih ada. Ada ya, itu dipakai juga. Itu kalau pakai itu waktu-waktu tertentu doang sih sebenarnya. Memang kalau untuk okultismenya, gaibnya ya, itu pernah ada kejadian apa sih yang dialami gitu tentang gaib?
apa seperti apa. Dalam hal tawuran nih, kayaknya apa gimana? Iya, dalam hal tawuran, dalam hal sehari-hari gitu. Tawuran dulu deh nih, tawuran dulu. Minum dulu bang, kopi ya, kopi. Seruputnya itu yang gak enak, yang enak. Kalau hal mistis dalam tawuran sih, gak luka ini sih bang sebenarnya. Karena pas itu ini nih kena gosir semacam BR, dia modelnya kayak gergaji gitu. Gosir? Itu gosir itu apa tuh? Gosir itu singkatan dari apa gosir? Artinya golok sisir. Golok sisir tuh berapa panjangnya, berapa meter? Kalau panjang sih sesuai kemauan kita aja yang buat. Yang sering ditemui? Seginilah. Satu meter udah? Satu meter. Kurang lebih satu meter. Jadi pas kena bacok ini, gak ngeluarin darah sama sekali. Cuman merah aja. Cuman merah. Tapi pas lama-kelamaan, kok ngebekas gitu dia. Kayak jadi koreng gitu modelnya. Ada berapa lubang kalau dipikir-pikir gitu? Di mana? Itu kalau yang gak nyambunginnya di ini ya, di tawuran ya. Kok hal-hal gaib yang sering terjadi di keseharian ya? Seperti melihat apa atau bertemu dengan siapa? Itu sebenarnya banyak. Kayak di sini nih, gua ngerasa ada aja gitu, tapi nggak tahu. Nggak tahu itu sosoknya seperti apa. Cuman ada gitu aja. Cuman ada gitu. Adanya itu maksudnya ada 1 kah, 2 kah, 3 atau ada lebih banyak atau berapa? Kalau perasaan gue sih cuman satu sih kayaknya. Satu biji aja. Dan jadi hal-hal mistis itu ya, sehari-hari yang telah dialami seperti kayak ngerasain adanya kehadiran sosok atau makhluk gitu ya. Kalau satu atau duanya tahu juga, cuman gak ngeliat secara full. Iya. Cuma ngeblur gitu dong. Ngeblur samar-samar gitu. Kejadian ekstrim yang tentang akutisme atau gaibnya yang gak bisa dilupain tuh kejadiannya seperti apa? Pernah gak kejadian seperti itu? Pernah apa tuh? Dikejar hantu kah atau dijegat lagi jalan mau motor? Benar. Jadi gini bahan ceritanya. Gua diajak kawan ke tempat ceweknya, dia rumahnya itu emang terkenal angker sih jalannya ya. Itu jadi gue ini kalau gue bertiga di sana, yang satunya sama ceweknya, gue berdua itu. Orang ini emang kawan gue ini bisalah hal-hal begituan, mainan pohon itu bisa hilang ada pohon itu nyata bang, emang gede itu pohon itu bisa hilang. Terus gak lama gue panggil kawan gue tuh, Chris, kok itu baju itu goyang-goyang? Inisialnya Chris ya? Nah, Chris lah gitu ya. Chris aja itu ya. Pokoknya ya. Okay. Kok baju itu goyang-goyang? Udah biarin aja katanya. Nggak lama, kawan gue ini nengok kanan. Gue juga ngeliat kanan, pocong itu langsung loncat. Pocong itu gede. Mukanya, jelek lah pokoknya. Pokoknya itu pocong. Jadi sekitaran 3 hari gue ngikutin dia terus. Diikutin pocong itu. Kenapa? Katanya kan, maaf nih ya bang ya, katanya di abangnya ada pegangannya, ada ininya, apa namanya, jagaannya kan, berarti kan sama aja menjaga badan kan ya. Kenapa gak disuruh untuk ngantem pocongnya? Kalau soal itu, atau untuk magerin badan kita? Gue kurang terlalu paham sih bang, cuma pakai barang kayak gini nih buat tawuran doang. Buat tawuran doang. Jadi guys, buat kawan-kawan yang masih sekolah di SMK, jangan ditiru ya, itu hanya kenakalan remaja. Nostalgia bukan nostalgia. Kira-kira nih bang, mau diulang lagi atau mau lebih baik atau berubah dari yang sebelumnya? Ya pasti lebih berubah lah, kita juga kan udah dewasa, mikir ke depan juga bang. Sip tuh, benar tuh bang. Pokoknya kalau bisa sih kita ubah diri kita menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu sangat-sangat hebat. Nah, kalau misalkan abang pernah ngikut orang ini betapa gitu, atau ngikut orang nyari togel, kan katanya
anak-anak SMK ini berani sampai minta-minta di kuburan, katanya nih guys. Katanya anak SMK ini berani sampai minta-minta di kuburan dan minap di kuburan loh. Benar. Nah, itu beraninya itu berani-beranian kena tanggung atau emang benar-benar gua berani atau emang mau nggak mau harus jalanin? Ya sebenarnya sih tuh mau nggak mau. Mau nggak mau. Dan juga pasti mikir loh bang itu buat jaga diri dia juga. Kalau soal betapa gitu enggak sih. Ya, ya. Cuma kalau di kuburan iya ya. Iya, kalau di kuburan iya. Tapi kadang 2 hari minum situ minap. Ya. 2 hari. Jangan-jangan nih guys. Nih Abang Rizky ini jangan-jangan begitu juga nih. Minap juga di kuburan nih, jangan-jangan. Kalau minum sih enggak. Enggak ya. Yang dirasa apa sih kawan-kawan kata kawan-kawan tuh yang pas nganterin? Abang nganterin apa minap juga nih? Nganterin doang. Nganterin doang. Pas masuk ke kuburan itu apa sih yang dirasa? Sangat-sangat mencekam kah? Atau sangat biasa aja kayak kita di kita jalan kemana gitu biasa aja tempat yang kosong sepi apa benar-benar mencekam sampai nunjukin wujud atau ngeboyangin gerakan apa pohon atau... Ya itu pasti sih emang bawaannya udah nyampe nih depannya depan kuburannya itu bulu ini belum kuduk ini merinding semua nggak berhenti sampai keluar gitu. Bener. Ada yang langsung wujud, ada yang gangguin doang gitu kayak cuman suara. Terus pas wujud apa yang dilakuin? Lari kah atau lawan tantang terus kayak manusia? Kalau kebanyakan sih pada lari. Kebanyakan. Kebanyakan pada lari. Terus sih begitu juga abang ini, berarti abang Rizky ya lari juga berarti kan? Kalau ketemu yang begituan ya lari juga. Nih bang, bang Rizky ya sekarang udah lulus. Iya. Udah lulus tahun kapan tuh lulus? 2020 lah. 2020 berarti 1 tahun yang lalu. Iya. Kalau udah lulus ini, apakah abang masih ikut tawuran kan? Atau abang udah enggak? Kalau ikut tawuran sih enggak, cuma ya nonton doang lah. Nonton doang. Nonton ya. Doang. Ya, ibaratnya seperti kayak gini ya. Hei, ya. Teman gua dulu gitu ya. Sekarang gua cuma nonton aja gitu ya. Oh. Nonton doang. Terus berarti barang itu nggak digunain lagi apa dipakai sehari-hari bang? Apa dibawa? Tetap dibawa gitu? Ada yang dibawa, ada yang dipinjam kawan. Apakah bisa tuh bang barang yang kita pegang, yang kita miliki atau untuk badan kita sendiri bisa dipinjam orang lain atau kawan? Gue juga sih kalau kayak gitu gue kurang paham sih bang, tapi orang ini maksa-maksa gitu. Maksa minjem gitu. Biar kebal tah apa tah gitu. Terus lu kasih? Ya kasih. Terus selamat gak tuh orang? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah enggak. Enggak apa? Enggak tawuran, karena corona. Karena corona. Oh iya guys, lupa. Ini PPKM level 4 ya. Polisi banyak. Polisi banyak. Katanya sih dengan benar PPKM bakal diturunkan ke level 3. Gede kelas ya. Biasanya yang minjem itu berapa orang? Wih, kalau berapa orangnya sih? Banyak lah pokoknya. Udah nyamperin ke rumah atau? Nyamperin ke rumah. Oh, telepon dulu gitu ke tempat. Langsung. Langsung ke langsung rumah? Langsung ke rumah deh. Saking pengen ya itu barang gitu ya. Berarti barang itu menurut mereka itu istimewa dong? Ya, mungkin. Tapi kalau menurut Bang Rizky sendiri seperti apa tuh barang? Kalau menurut gue sih biasa aja sih bang. Karena gue ini orangnya dari dulu emang percaya gak percaya. Mau ikut suku? Enggak ya sudah. Iya. Ya lebih baik seperti itu. Karena kepercayaan dan keyakinan itu hanya untuk Allah. Benar. Kalau untuk barang-barang yang seperti itu ya kita yakini tapi kita tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa kita yakini? Salah satu di agama Islam juga tertulis kalau misalkan tidak percaya dengan hal gaib ya berarti bukan Islam. Contohnya malaikat itu kan hal gaib. Ya kan? Begitu juga dengan setan atau jin atau yang lain-lain. Rizky ya, setelah pengalaman yang udah lo lakuin tentang tawuran dan gaibnya atau okultismenya itu apa sih pesan dan kesan lo untuk adek rating lo di SMK 5 ya? SMK 5 Bandar Lampung dan untuk kawan-kawan
Kalau pesan sih untuk lebih tepat tuh untuk ke pelajar ya, lanjutin aja masa-masa sekarang karena lu masih pelajar, lu tua nggak bakal bisa ngelakuin itu lagi. Lu juga harus mikir ke depan, masa lu mau di stuck itu aja sih, nggak mau masa depan lu lebih cerah gitu. Untuk tawuran juga menurut gue itu nggak ada manfaatnya, ada cuma merusak badan doang. Contohnya kayak gue gini. Nah, untuk kawan-kawan cuekan, kalau untuk cuekan ya, iya, itu sama aja sebenarnya, nggak ada untungnya pokoknya, udah jauhin aja kayak gitu. Berarti untuk keseluruh atau semua anak-anak Lampung, terutama Bandar Lampung dan kalangan muda-mudanya ya, muda-mudinya, pelajar Tuhan tuh nggak bagus ya, nggak bagus, nggak ada untungnya, nggak ada untung. Ini kalau untuk mistiknya bang, seperti apa nih bang Rizky, mistiknya apa? Saya Rizky apa Pur nih, lupa lagi saya nanti takutnya. Enaknya jalan Rizky aja. Enaknya bang Rizky untuk mistisnya seperti apa? Kalau untuk mistis sih boleh percaya tapi tidak meyakini, karena meyakini itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala doang. Mantap, benar tuh guys. Karena kekuatan yang paling hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Let's go. Hey. Oke bang Rizky, terima kasih sudah datang ke studio Coekam dan sudah bincang-bincang hangat kita di malam hari ini. Jangan lupa ya bang ya, untuk terus selalu mensupport kawan-kawan atau adik-adik di SMK 5, bahwasannya tawuran itu tidak baik ya. Tidak baik, tidak baik. Oh, okay. Nih bang, ada IG nggak bang? Ada. Ada. Ya guys, nanti IG-nya ada di bawah sini nih guys. Di mana bang? Hah? Di mana? Di sini. Bawah sini. Oke. Kalau gitu, kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.